itu tau kata butuhkan. Enggak bisa. Hai. Gue boleh minjem kak? Ini kan ada gambaran aku di sini yang belum jadi kan. Udah bertahun-tahun. Udah bertahun-tahun menggambar dan belum jadi. Selamat sore. Cepi udah makan udah. Ada cookie mama. Ini apa? Itu mainan game. Game apa? Game main drum. Ini aku tarik ini. Sarah. Aku boleh coba mainin enggak? Azizoi mana cie? Oh aku tahu game ini waktu itu dike. Iya. Tadi di ke teater. Ay om gitu kan. Abis gemes ya? Iya. Nonton gak tadi? Iya kita tadi menang. Wes mangan durung. Wes mangan durung. Iya. Maaf ya Kristi. HP-nya barusan aku pakai buat showroom. Gak apa-apa. Nonton, gimana? Seru banget ya tadi, seru. Seru, ketemu banyak serangga ya. Ini siapa, Kitty? Ini siapa? CPO kerja kerasnya di gemes. Tenggorokan lu sakit nih sekarang. Oh? Kebanyakan teriak-teriak ya. Apa? Ini, namanya ini. Udah ultra. Kasian kali cewek. Tadi Blood beneran mati. Menurutku sih beneran mati ya. Soalnya dia tuh kayak beneran enggak bergerak dan kayak di Atin lagi main. Kayak ya udah gini-gini doang gitu. Makasih. Ini main apa sih? Pokemon. Cece how to oh gitu. Aku enggak paham bahasanya. Tuhan kaget. Udah pre. Belum. HP-nya aku kayak gue suruh kan. Ini apa? Aku gak bisa baca. Aku juga gak bisa baca. Hah? Lalu bagaimana cara kamu mainnya? Kayaknya itu dia merah. Ya, jadi kamu belum main? Belum. Pilih lagu. Itu lagunya. Ada lagu AKB gak? Gak ada lah. Itu lagu anak-anak semua deh kayaknya. Gak tau sih. Sama semua lagunya? Beda lah. Kayaknya ini belum di-unlock deh, jadi kayak bisa dipakai yang oh. Kayaknya cuma itu deh yang bisa dipakai. Ini ya? Iya. Sesah. What is this? Ah, ini kayak itu enggak sih? Skor itu lah. Gimana sih caranya? Atau the blue one? Pusing banget jujur. Asal nanti pakai kanji aku nggak paham. Game apa? Game ini. Emang boleh. Ah, salah. Biru enggak? Okay. Kalau biru yang ini. Oh. Kenapa kok kirim beritahu kok? Arti lagunya apa, Cek? Wakaranai. Jepang. Wakaranai. Ini gemes banget, joget-joget juga. Lo bisa lihat. Salam dari Jepang. Which one is that? Which one is the yellow one? Yellow one is green gak sih? Atau or? Which one is the yellow one? He just ruined my game. Maaf ya. Tadi aku kayak gini
HP gue masuk di sini lupa. Sorry. Hah, di sini apa? Sorry. Di sini apa? Aku enggak bisa baca kan sih. Maaf banget. Maaf banget. Maaf banget guys, enggak nyadar lupa. Semuanya memang banyak yang terjadi di showroom saya ya. Lihat deh. Mata aku hari ini eyelinernya enggak sampai bawah gitu kan. Jadi kayak lebih naik gitu. Aku segini. Mata aku jadi naik gitu kayak. Vio hari ini gimana kuliahnya? Yang mana aku enggak bisa baca. Cuma biasa aja sih. Oh, oke. Okay. Kayak tadi cuma asistensi tugas untuk besok. Besok aku tugasnya lumayan ini deh. Tugas yang kemarin aku bilang aku pengen ulang lagi tuh pengen aku kerjain nanti. Terus kan dibikin di kertas 30x30. Habis itu dia ngomong apa? 30x30. Oh, habis itu dibikin pakai cat poster. Oh, gitu. Kawaii. Gak kelihatan. UAS kapan? UAS tanggal 13 Desember deh, kalau gak salah. 83. Maaf. Sama siapa aja sih di situ? Di sini ada Kak Freya sama Kak Kitty. Datang juga sih. Selamat tujuan. Selamat semangat tujuannya. Aku tau gak tidur. Abisnya aku mau pergi beli cat poster dulu karena cat poster di rumahku cuma ada beberapa warna aja. Awasnya dekat-dekat konser ya. Kayaknya nggak tahu sih. Kayaknya nggak tahu. Gemes banget. Ini lucu banget, ini apa? Main spa. Nggak tahu sih, nggak jelas. Aku udah nggak pernah mainin game di situ. Itu aku pakai buat kerjaan tugas. Lucu hairdo-nya, terima kasih. Twintail. Kenapa dia aku terang banget ya? Apa karena aku? Coba kita lihat. Vio ini keren banget waktu di rumah. Ih, mataku kayak beda gitu tuh. Menang, guys. Menang. Kayaknya gemes yang terakhir itu juga yang sama Kak Gita. Yang sama Kak Gita yang menang siapa ya? Ih, aku juga kan yang menang yang Kak Gita di lipstick. What can I do? What can I do for you? Mantap lah. Oh, ini. Hadiahnya pergi ke Jepang. Mau ya? Coba tolong at GoPlay Indonesia dia pergi ke Jepang gimana? Kan skor tertinggi nih. Aduh guys, tau gak sih dari tadi aku di sini gitu nyamuk mulu asli. Kenapa kamu miring-miring mainnya? Ini miring. Baik nyamuk, aku sebak. Apa fungsi nyamuk di dunia ini? Iya. Yeah. Kayak apa gunanya? Kalau misalnya kayak cicak kan walaupun menakutkan, tapi mereka tuh kayak gunanya adalah untuk membasmi nyamuk kan, supaya kita tidak terkena, supaya melindungi kita dari nyamuk demam berdarah. Tapi nyamuk buat apa weh? Buat makanan cicak. Supaya benar juga. Supaya cicak bertahan hidup. Kalau begitu kamu tadi barusan menjawab pertanyaan kamu. Betul juga. Oh, caranya gitu. Vio apa lagi meet and greet nih? Sama siapa? Satu ditambah satu. Ya ampun, kocak banget ini jamnya cuma dimain-mainin dong. Sama dengan ini ada. Dua. Kenapa nggak di sini? Dua ditambah mau buat kerjaan tugas. Dua sama. Lalu apa fungsinya cicak? Tadi kan udah bilang. Empat ditambah. Fungsinya adalah untuk memakan nyamuk-nyamuk, apa namanya? Memakan 8 dikali 8 sama dengan 6, 4. Kenapa kita bisa ngomong dalam hati? CCPO, I forgot how to keluar ini ya? Iya. Aku takut merusak. Tunggu dulu. Kayaknya kamu di sini.
setelah aku lihat-lihat lagi sangat jelek. Dong. Eh bukan yang ini tahu. Coba. Yang kali lama. Iya. Tunggu dulu sama. Satu ditambah satu sama dengan satu sama dengan lima katanya. Maksudnya satu tambah satu sama dengan lima tuh apa sih? Gak ada cover, cuma itu doang. Tidak, di selama ini hasil gambarku ke save. Ini bukan sih, gak ke save. Bukan, itu kamu, iya ini. Juga Piana. Gak apa-apa weh. Ini emang enggak bisa di copy apa? Bentar. Dimatiin aja lah. Ya di layar yang sama nangis. Ini di luar enggak ada orang. Enggak apa-apa sih. Oh ya? Sepi ya. Tidur. Ini ada mobil di atas tau. Ada di atas. Ini jalan di sini bikin background. Ya. Aku udah kayak dosen nyuruh-nyuruh. Iya. Aku disuruh dosen Pio. Dosen DKP. Aku udah pusing ya? Banget kan, aku kayak kayak rambutnya harus dipanjangin enggak sih? Selesai gemes langsung pusing karena harus menghadap kepada reality lagi. Satu tambah satu tambah dengan lima tuh maksudnya apa sih? Satu aku bingung. Orang juga pada ngomong satu gitu. Sama ya, dengan dua. Eh boleh gak sih? Boleh gak sih? Kocak. Ini aku bahkan lupa warnanya mana. Tahu percaya enggak jadi deh. Enggak. Kenapa sih di dunia ini harus ada tugas? Kayak apakah enggak cukup di jam pelajaran? Kenapa harus mengambil jam luar pelajaran? Kenapa? Siapa yang nyiptain tugas ini? Kan berarti kita boleh tidur pas jam pelajaran karena tugas mengambil jam tidur kita. Kayak tukeran gitu. Oh, beda warnanya. Enggak apa-apa. Kamu ntar mau beli apa? Ih, kok aku jadi gak suka ya sama warnanya? Apa karena aku sudah bertumbuh dewasa dari semenjak aku menggambar ini? Gak suka warnanya. Warnanya terlalu cantik seperti anak perempuan. Kan dia memang perempuan. Maksudnya kayak ini tuh kayak ungu, pink, dan biru. Kayak kayak gimana gitu. Sini showroom bareng. Sini. Ini gak bisa. Kenapa harus ada ngantuk di dunia ini? Kenapa harus ada tugas? Dan kenapa tugas selalu datang bersama dengan ngantuk? Kenapa mereka satu paket? Mereka udah janjian kali ya sebelum kita hidup. Kayak maksudnya itu gak masuk akal. Kayak tugas dan ngantuk tuh selalu datang bersama. Tapi kayak gak pernah gak datang sama yang lain. Misalnya tugas dan semangat tuh gak pernah datang bersama. Bersamanya selalu tugas dan ngantuk. Sambil setel lagu gak sih? Sini, boleh gak? Boleh. Ada dudung. Aku lagi suka lagu ini guys. Igedan. Salam Jabang. Coba voting dulu. Enggak boleh, voting nanti aja. Aku menemukan warna yang sama, persis sama warna yang aku gak aku pakai dua bulan yang lalu. Sebenernya kamu tinggal giniin sih. Kenapa kamu gak bilang? Menyebalkan sekali. Covernya lagi mewarnai kan guys. Terus dia tuh kayak nyari warna. Warna dia mau warnain bagian keras ini pakai warna yang motif bunga di sebelah sini. Cuma dia nyari warna baru, bahkan dia tinggal diklik lamanya ntar dia udah bisa warna sama. Cuma dia nyari warna sama. Maaf deh katro. Kalau menurutku ya, sebagai anak desain as harusnya ini samanya kayak ini ya sih? Iya, tapi aku gak suka, aku pengen warna-warnanya. Tapi sekarang aku mau ulang lagi karena aku suka. Ini kalau misalnya aku mundur lagi jatuh tau. Coba ya. Weh. Aku gak bisa banget sih, coba. Weh. Jadi lagunya apa? Jadi lagunya Yesterday. Nyanyi official. Aduh, maaf gitu banget, aku harus mengangkat kakiku karena kok aku turunin kaki aku digigit nyamuk di bawah. Sebenarnya motivasiku DKV itu cuma satu. Adalah kalau misalnya orang-orang nanya, kamu jurusannya apa? Aku jawab DKV, anak desain. Terus rasanya kayak keren banget guys, kayak anak desain tuh rasanya kayak punya pride tersendiri gitu loh.
kayak wah anak desain. Makanya aku kayak aku harus jadi anak desain yang baik supaya aku bisa membanggakan kepada orang-orang. So kayak mereka kayak kalau misalnya aku nanya orang jurusannya apa sebagai anak desain, kayak anak desain yang kayak kesana kayak kreatif gitu gak sih? Judul Yesterday banyak banget. Yesterday judulnya cuma nyanyi Higedon. Kayak desain tuh, kayak rasanya tuh desain tuh kita kayak menciptakan suatu desain kayak dari otak guys. Kayaknya keren banget gak sih? Kayak desain tuh adalah komponen otak manusia. Betul. Tapi bikin stres. Radio. Iya, aku dengar nyamuk nih. Karena desain atau teknik ya? Desain lah. Iya. Hidup desain. Aku coba. Aku masih ada Tokyo dan saya. Hai. Biasanya kamu kalau gambar pakai mana ini? Biasanya kalau buat ini apa? Outline. Kalau bentuk pakainya yang antara tergantung sih mau gambar kayak gimana. Kalau mau yang lebih sketchy pakai yang ini, kalau misalnya mau yang lebih bold sketchy. Yang... Sketchy. Hasil digambar yang menang siapa? Golongan darah apa enggak tahu. Sama Kak Freya, aku sama Kak Freya. Sebenernya aku sudah menduga sih kita pasti menang. Kayak instingku berkata seperti itu. Bagaimana dengan instingmu? Sakit perut tau gak sih? Biasanya Aquarius instingnya bagus. Gak sih? Gak juga. Aquarius adalah makhluk labil. Ya kan? Aku pernah ya seharian waktu itu jalan sama Cepio kan. Tapi karena kita sama-sama makhluk labil, kita sama-sama Aquarius labil, jadi kita kayak menghabiskan hampir setengah jam untuk milih makanan. Dan kita end up with makanan yang gak jadi yang seharusnya kita makan. Kayak kita misalnya mau makan sushi, terus kayak ya udah sushi aja, terus kayak gak usah deh gimana kalau ini aja, gimana kalau ini aja, tapi ujung-ujungnya makannya pizza. Jumawa apa sih? Jumawa tuh kayak sombong gitu gak sih? Oh, gak sombong sih, itu kan hanya perkiraan insting saja. Kok gak bisa gambar muka deh? Hai Cepio, saya baru nikah showroom Cepio. Hai Kak Keong. Salah, Kak Kekeong. Ini cara gambar apa, Shinchan. Niki Sang suka gambar Shinchan. Tadi kan kamu mau buat itu pakai outline, kenapa kamu jadi sketch? Jadi bikin sketch, Sat. Kenapa? Nanti kan sketch dulu, baru nanti aku gambar outline-nya. Kamu gimana sih cara bikin muka? Kemarin malam cara bikin muka kayak gini, gak simetris. Ntar aku ini dong di sini aja aku bikin, gak apa-apa nanti daripada aku andu punya aku ini mau. Kenapa gak mau hapus aja? Alas katanya di layar gue. Gak tau sih, aku juga jarang gak gambar muka. Tebel banget deh. Coba technical pen aja. Oh. Kurang dulu. Susah banget, jauh banget. Yang kayak gini gitu loh. Oh, enggak. Panas banget, guys. Kinda. Asli belum dinyalain deh kayaknya. Jadi ini mata kan? Mata berarti di bawah garis ya? Seperti ini buat lagi di sini. Buat garis rambut. Aku di jendela anak di kafe guys.
kayaknya sih. Si anak desain. Aduh, digigitin nyamuk, kalau pakai baju hitam kamu nih. Ya ih. Aduh, kok mana sih? Tadi aku nyana sih. Ih, keren banget ya sih, aku kayak gini kan. Terus aku udah aku pakai kayak gini. Terus baju gini, diket satu. Lalu aku sakit perut. Nyamuk. Freya nanti kuliah di kafe. Enggak, aku nggak tertarik sama kuliah di kafe. Di kafe, di kafe. Mau geser lagi? Curang, nggak bawa obat. Bahkan nyamuk tuh aneh banget guys, itu bisa menembus celanaku. Kayak dia tuh bisa gigit di bagian kaki yang ada celananya. Ini? Iya. Jadi anak TKV harus bisa gambar dengan tangan gak? Iya mah. Lu pakai kaki? Maksudnya gambar manual kali ya? Oh. Bukan digital gitu. Iya, karena belajarnya awalnya manual, pakai pensil, gak ada digital banget. Kecuali kalau saya buat sih. Aku antara mau masuk psikologi, kalau enggak sebenarnya aku bingung tau. Aku udah kepikiran dari sekarang, tapi aku bingung. Aku antara mau masuk psikologi, desain interior, desain ini fashion. Sama patisserie gitu. Kayak chef, tapi bagian patisserie. Aduh, bad banget, yang kayak parah. Kalau misalnya masuk desain, siap-siap gak tidur. Testimoni. Saya selesai tugas jam 5 pagi, terus kelas jam 7 pagi, mantap. Aku waktu itu juga terus, ya, terus sore teater mantap. Apa namanya disaranin buat masuk. Aduh, baiknya aku maaf banget. Apa namanya? Apa sih? Disaranin buat masuk desain interior juga gara-gara waktu itu kan kamar aku kan aku yang desain kan. Aduh, matanya kayak sakit gitu loh. Aku yang desain kamar aku gitu. Jadi kata kakak, kata Uni itu bilang, kenapa enggak lu masuk desain interior aja? Sering sharing soal DKV sama Kak Bombo enggak? Oh gitu, pernah sih, soalnya kayak kakak-kakak sama JKT kan banyak yang anak DKV ya? Jadi sempat waktu itu pas belum masuk kuliah udah sempat cerita-cerita gitu DKV kayak gimana. Waktu itu ya? Kocak, ditakut-takutin. Siap-siap dan gitu katanya. Benar saja. Baru setengah semester 1 saya udah gak tidur. Tidurnya sejam, satu setengah jam. Ini Cepia. Ya, tapi kalau kamu mau buat dia lebih imut, ini jangan terlalu panjang. Ngerti gak maksudnya? Jadi kayak muka lebih kecil gitu. Oke. Mata aku sakit. Desain interior sama di kafe beda kah? Beda-beda. Soalnya kalau saya desain interior tuh dia belajar tentang ini kan, interior rumah. Kayak buat apa? Kayak interior gitu rumah. Bangunan apapun gitu kan. Kalau di kafe menurutku kan lebih luas deh. Lebih ke art gitu loh, kayak misalnya apa namanya? Desain digital yang kayak ini. Ini nggak sih kak? Kamu ini nggak desain undangan gitu? Iya, itu bisa juga deh. Desain undangan, desain gambar, logo, logo, ya. Logo atau nggak kayak bikin, di kafe. Kan, bikin brosur, buat perusahaan bikin logo kayak gitu. Tergantung sebenarnya sih, di kafe juga masih ada penjurusannya yang banyak gitu kan, gak cuma desain-desain doang, ada ilustrasi. Kalau di kampusku tuh ada ilustrasi. Maaf ya, di showroom kafe kan kaki tuh lagi naik kan. Apa-apa? Buat nyamuk guys sih, bosan. Apa tadi? Ilustrasi, sinematografi. Terus ada juga desain. Si namanya? Kayak ada yang ngeganjel gitu loh. Desain grafis sama satu lagi animasi. Jadi tergantung kalian mau ngambilnya. Kamu apa? Aku belum tahu sih. Kalau dari semester itu sekarang masih belum punya jurusan. Tapi kayak pengen ilustrasi deh. Soalnya aku tuh kayak pengen nih bikin buku anak-anak. Kalau masih sketch nggak usah rapi-rapi loh kamu. Cepi jurusan apa? Aku deh kafe.
kalau misal interior kan interior aja. Aku jurusan IPA, interior interior aja tuh enggak. Aku jurusan IPA. Kalau di kafe udah makan belum? Udah banyak enak. Coba pakai, enggak bisa karena aku lagi pakai softlens. Beda. Ya kan beda kan, Cevio? Apa? Kalau pakai softlens enggak boleh pakai. Dengan buat mata. Enggak boleh. Beda gitu, guys. Bikin logo fanpage gitu, Kak. Karena aku gak bisa gambar mata. Ini cuci cuci itu gak bisa. Ini cuci lihat punya Viana. Ini cuci Viana bagus banget. Boleh gak aku kayak aku crop aja terus aku taruh gambar aku. Ini mata ya kan aku. Salah-salah. Enggak, yang di aku, di sketch aku. Ini sih bagus. Sudah aku cuma bisa gambar ini. Manual sama digital yang akan mana? Kalau menurutku beda-beda sih, ada plus. Kalian mau lihat gak gambarnya? Boleh gak sih? Balik aja ke tadi. Nah. Tapi berarti harus di zoom. Kalau menurut aku ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau misalnya manual, kayak ya Allah, gimana caranya aku menyontek hal ini? Manual. Jadi ini sebenarnya gambar aku, guys. Lebih di tangan kita gitu kan. Maksudnya kayak kita bisa gambar Kageyama gitu. Gimana juga? Kageyama pakai yukata. Terus ini Cece Viana gambarin. Lebih cepet. Aku mau ngerjain tugas sketch doang. Misalnya belum nyampe akhir nih. Kayak baru sketch atau apa, aku ngerjainnya pakai digital karena lebih cepat. Gak nguras banyak waktu. Dan kalau misalnya udah dapat tugas akhir baru. Kayak Kageyama kan kayak lagi makan onigiri gitu kan. Terus nanti ada aku yang lagi main apa? Main pancingan ikan gitu di sebelahnya. Terus di belakangnya ada Kenma kayak. Nanti judulnya buku no Uchiha Hanabi, tapi karena aku sangat malas dan aku juga jarang ketemu Cevio, jadi ini kan punya Cevio kan. Kayak kafre tahun-tahun di kafe nih? Enggak, aku gak tertarik di kafe tuh sebenernya, tapi aku tertarik gambar. Karena aku harus pengen jadi desainer kan, tapi aku bisa gambar. Aku belum bisa gambar, tapi aku tertarik jadi desainer. Misalnya kamu gak mau ngambil hal-hal yang berbau desain buat kerja, mending gak sambil di kafe sih. Kayak gambarnya jadi hobi aja, sayang banget. Aku jadi idol aja deh. Kalau hobi yang gak berbanyak jadinya kayak sayang aja. Aku mau jadi idol aja. Hai guys, kalian berapa? Lagi showroom. Katanya zaman jadi cepil liat sebagai pekerjaan. Let's see you. Tapi aku hobinya nyanyi sama nari, jadi idol. Hobiku juga nari, jadi idol. Hobi aku nyanyi dan nari, jadi idol. Ini apa? Lagi ngomongin apa? Idol. Kata nanti aku kalau misalnya udah. Oh ya guys, aku di. Aku dikirim video sama Pak Kuasa. Mendesain desain produk jaket. Lucu banget sih Pak Kuasa. Terus itu kan komennya di like sama kemarin nonton dia kan guys. Enggak, karena bukannya pas itu lagi graduation yang. Gak bisa nih, Fre. Gak kuat. Pakai tas aku aja deh. Ini ada bedak. Hah? Ada bedak, ada foundation dalam sini. Bedak JOT. Bedak JOT. Ini aja kali ya. Cantik banget tutupnya. Kayak pro. Kayak hologram gitu gak sih? Iya. So cool. Oh, ini. I'm sorry. Kenapa? Maaf ya. Bukannya HP Frey waktu itu rusak ya katanya? Bener-bener. Kecap banget. Ini lupa. Kamu tuh kan bikin gambar ke JKT cuma gak jadi. Bisa-bisa sketch doang bagus. Mana ada itu bahkan kayak gak berbentuk.
Aku pengen nyontek matanya ini, tapi kayak susah banget, bro. Kayaknya aku udah diajarin deh. Coba enggak tahu, tapi di sini berarti bukan di situ tadi ada. Ini di sini ada. Lupa kafe gimana ya? Lupa. Masuk kedokteran aja. Sebenernya mau aku nyuruh aku masuk kedokteran sih. Tapi kayak ini aja tuh saya jarang sekolah ya. Enggak sih, enggak jarang sekolah juga. Maksudnya kayak tahu deh. Aku sangat bingung. Aku enggak kepikiran bakal gimana gitu. Oh, misalnya kedokteran plus JKT. Coba pakai kuota jadinya. Abis ini mau ngapain? Mau nemenin Kak Freya beli apa sih es krim ya? Freya. Cece Pio juga mau beli itu kan? Oh, mau beli es krim. Cat poster. Mau pesen? Oh, kemarin nonton itu. Enggak. Oh, live show-nya ya? Bukan live show-nya hari ini. Kemarin itu enggak. Kemarin tuh live show-nya Cece Pio. Udah waktu pas graduation-nya Kamira itu konsernya. Oh. Gak nonton. Emang nontonnya lewat mana deh? Spot enggak. Ini Kak Fre. Besok mau ujian enggak sih? Kamu mau ujian enggak sih, Fre? Aku belum. Oh, tambah 7 deh kayaknya. Gue minggu gak ngerti. Masalahnya adalah punya aku dan punya Cece Fiona tuh kayak beda kertasnya gitu loh. Jadi aku enggak bisa nyontek. Oh, di ya. Di SS. Terus balik ke lembar kamu. Di split kan? Split screen. Oh. Kuning banget deh mukanya. Kayak karena aku di bawah lampu banget deh. Oh, udah langsung di bawah gitu loh. Di dalam hati kita itu ada manusia juga. Manusia sih ya, emang lebih kecil. Vio paling suka matkul apa? Hati kita dan sejauh ini sebenarnya aku suka bukan kita yang ngomong, tapi yang mau ngomong lebih kecil lagi dong. Desain dan warna kayaknya. Itu bisa dan warna. Kalau aku ya, ini aku suka karena dosennya tuh baik dan santai gitu pelajarannya. Sebenarnya semuanya seru sih, dosennya nggak ada yang jahat. Maksudnya kayak nggak ada yang galak atau kayak killer gitu, jadi kayak baik semua. Tapi aku nggak gitu suka tugasnya susah. Jadi kayak males gitu. Sama dosen yang susah dapat nilai kayak. Misal aku tugas dia nih yang susah dapat nilai. Bukan susah, jujur. Susah buat dapat nilai bagus. Ngehack gak sih? Baru aku udah ngomong dari tadi. Oke. Azan. Ayo dimain Cinca. Cinca. Udah ada gambaran penjurusan. Aku belum tahu mau apa. Masih galau.
antara mau desain grafis atau mau ilustrasi. Kalau ilustrasi aku karena pengen ini, pengen bikin buku anak-anak. Cuma kalau misalnya desain grafis tuh kayaknya lebih luas dan lebih berguna gak sih? Tapi gak tahu sih, bisa buat iklan-iklan di tempat kalau desain grafis. Can you help me please? Kalian bisa gak nge-like sih? Pake wifi? Kamu pake wifi gak? Kayaknya enggak deh, coba deh kamu finish dulu. Enggak, kamu udah pada ke wifi sini belum? Karena aku juga sering gitu, kayak di kitanya jalan tapi di mereka nya nge-like. Dejobu. What shall I do with this? Ilustrasi kan bisa luas juga. Iya ya, mungkin aku harus mencari-cari lagi, searching. Kalian tadi dengar gak sih ngomong? Padahal aku udah ngomong. Karena aku belum mau penjurusan, jadinya kayak aku belum bisa gitu. Kayaknya enggak ya. Karena absen kan. Enggak. Teman-teman aku banyak yang desain grafis. Karena nge-like ya adalah. Animasi gak sih bikin anime? Ayo Tepio bikin anime dong. Aku tungguin. Nanti aku gimana? Nonton. Bikin anime. Kamu mau screen? Aku tuh kalau ngeliat orang gambar jadi pengen gambar deh. Cepi. Please undo, ini kecoret, gambar aku kecoret guys. Undo. Marimar. Gak minat arsitektur. Enggak sih. Terus aku minat karena gajinya gede. Emang iya? Arsitek. Pusing gak sih? Tapi aku pusing. Aku ngeliat aja dulu kayak aduh. Maksudmu apa? Nanti kan kabar gini aja aku tuh kayak belum tentu bisa gitu loh. Jadi mungkin tidak, terima kasih. Gak apa, kita kan belajar. Aku gak bisa gambar. Ini kan kamu setiap mau outline atau apa, kamu bikin layar baru di supaya. Kamu lagi belajar. Tapi ini masa aku kecoret deh. Undo aja. Gak bisa. Bisa. Berarti kamu lagi belajar gambar. Sketch yang lain. Iya. Sih, kamu satu layar ya? Orang-orang. Baru satu. Tadi tuh kecoret gini. Oh, yaudah, udah. Itu Z, bukan Kitty. Enggak. Ada yang bilang yuk. Gaji gede, tanggung jawab juga gede, Fred. Iya, tanggung jawabnya juga gede. Kan jadi astronot aja deh. Kayaknya itu juga tadi taruhannya nyawa deh. Aku udah ngomong keren. Keren. Sama sama ini tahu apa namanya, pramugari. Dulu tuh aku pengen banget jadi pramugari. Dulu mami aku suruh aku jadi pramugari. Mama aku juga bilang aku jadi pramugari. Keluarga aku, bukan cuma mama aku doang. Mama aku tuh bilang, kamu nanti gedenya jadi pramugari ya. Tapi aku pengennya jadi pilot. Aku gak pengen naik pesawat. Pengen, maksudnya kayak gak mau jadi pramugari yang kerja naik pesawat terus. Serem banget sih. Pramugari mati gak boleh minus tau. Iya, tapi kan bisa itu. Lasik. Emang gak boleh pakai sombeng? Kayak nggak boleh minus boleh deh. Soalnya kan kalau sama jadi pramugari kayak dicek semuanya gitu nggak sih kesehatan? Kalau semua tanah kalau sih kak Diani nggak minus. Orang sakit mah boleh jadi pramugari nggak? Kayak nggak boleh juga nggak sih? Kayaknya nggak boleh penyakitan deh kalau jadi kayaknya pramugari. Harus sehat walafiat. Sedangkan aku kayak aku udah tipes, aku udah ini, aku nambah, aku minus terus kayak nggak bisa. Minus ya? Kalau pilot juga nggak boleh minus ya gitu. Hah? Ini huruf apa? Huruf ini? Pilot. Udah kelihatan. Kalau pilot nggak boleh minus. Gak kelihatan. Ini Cece. Mana? Iya, Delta. Kito. Tapi Kito. Ini Ke, ini to, Ke itu. Kito song. Hai. Iya, sedangkan kayak ya, mami aku nyuruh aku jadi model minus sudah ini. Saya mau jadi idol. Kalau kamu finish dulu live kamu. Tapi kayak hilang semua. Aduh, saya sukanya nari, bukan berpose. Aku malah kalau misalnya foto ya nggak bisa berpose tau. Setiap foto shoot JKT ya. Kayak, aku selalu bingungnya kayak gimana lagi ya. Nggak bisa berpose, sukanya joget. Iya deh, kenapa ya pose itu sangat susah. Aku capek deh. Topik guys. Topik. Ini keren banget sih, itu kamu yang gambar, Fre. Iya. Kok keren banget. Bahkan ini belum jadi, Christy. Tapi keren, bahkan sketsanya aja keren, aku gak bisa ngomong sketsa. Jadi presenter mau gak? Gak mau. Aku bahkan gak jadi idol aja. Karena kita di teater juga ngomongnya jarang. Bisa gak sih jadi idol selama-lamanya? Sini gak sih Cece? Aku misalnya iya. Kita ada gak bisa sih? Jauh, kayak kamu tau gak Eugene S.E.S? Eugene Sunbenim. Sunbenim ya berarti ya. Dia udah debut dari tahun 90-an kayaknya, gak tau deh. Tapi sampai sekarang masih jadi idol, udah punya anak. Idol yang 65 tahun. Cantik banget. 60-an ke atas. Entah. Kamu gak mau jadi yang pertama?
jadi idol 60 tahun kan. Nanti kayak kata Kak Gaby dong. Sampai sempat Oji sama sampai hamil. Gua tahu udah sampai hamil ke depan dia hamil. Kayak gua harus gambar ini dulu sih. Oh enggak, alisnya dulu. Idol. Mau ada marah, mau ada marah. Kayaknya jadi idol itu deh, apa namanya, hal yang paling menyenangkan. Bisa marah, weh. Tidak menyenangkan juga sih, maksudnya. Mana, pasti ada lah semua semua pekerjaan yang terbang sih. Itu deh, you know what I mean. Ih, kaki aku digigit nyamuk. Emang, makanya aku lagi kaki. Karena aku digigit nyamuk dulu tadi. Ya ampun. Jadi pengusaha aja, Cek. Mami aku tuh aku sempat bikin nulis kayak belum nyuruh bisa. Aku kuliah di sini. Udah makan. Karena mami aku bilang, mau gimana pun kak, kira-kira bakal orang-orang ke bisnis gitu. Kasih aku kayak, ya kalau semua orang bisnis aku pengen coba yang lain. Kalau semuanya bisnis nanti gak ada yang bisa. Kalau semuanya bisnis nanti gak ada yang bisa. Golongan darah, oh emang suka. Tapi emang bener sih, boleh di copy aja gak, aku capek. Kalau aku tuh udah pada bisnis semua, kokoku bisnis, papaku bisnis. Aku juga ingin mencoba yang lain. Cece Viana mau apa? Mau di kafe. Emang golongan darah, oh darahnya manis? Katanya iya. Maksudnya katanya sering digigit nyamuk. Iya, aku nyamuk. Tapi aku AB, mamaku oh malah jarang banget. Oh ya? Pernah mamaku bisnis bisa sampai kuliah. Sebenarnya kalau mungkin ingin aku mendalami bisnis deh. Bisa kali ya kuliah. Cuma maksudnya kalau bisnis aku bisa aku belajar dari papa aja. Kalau aku udah bisnis, papa udah bisnis. Bahkan aku nggak tahu kalau di tempat itu ada. Gak ada yang bisa di keluarga aku. Jadi aku yang mendesain, kalau aku yang bisnis gitu kan. Jadi saya membantu. Tahu nggak sih dulu aku pikir golongan darah itu apa? Golongan darah O. Kalau misalnya kita berdarah, darahnya untuk O. Terus kayak kalau misalnya A, darahnya untuk A gitu. Terus AB ya AB. Aku kayak bingung gitu apa sih golongan darah. Awan juga bisnis. Awan mah nggak tahu lah, dia mah jadi pro player kali, nggak tahu. Teori dari mana? Kayak misalnya A, B, terus tiba-tiba ke O, kenapa nggak C? Pakai kaos kaki, aku pakai kaos kaki. Biar random aja. Tapi iya, random gitu banget, kayak apa dah? Nah, dari A, B, kenapa nggak C? Kenapa jadi, O? Tahu nggak sih, dari tadi aku pikir ini ada notif tahu foto, oh kagak ada, nggak selesai-selesai terus. Ipa ya. Tapi mana aku sangat menimbulkan. Aku golongan darah O. Aku aja bikin alis di sini aja susah, gimana cara gambar ini ya? Tapi yang bahkan nggak hidup. Terus dulu kalau shio ayam. Sebenarnya kamu tinggal bikin satu ntar diduplikat bisa. Apakah sih? Apakah kita iya tadi aku mau duplikat tapi aku nggak paham caranya. Kita bisa berubah menjadi ayam. Kira-kira sampai kapan ya aku mau di twintail? Sampai umur berapa ya? Umur Jabia sekarang umur berapa? 19. Tahun depan aku 20. Sampai 65 tahun masih di ke papa, itu mama koko dia di twintail ya, karinya hari ini aku pakai poni, cuma poniku hari ini kepanjangan jadinya kayak jadinya aku belah aja poninya hari ini doang. Itu pakai Procreate sih, yes I use Procreate situ, tapi aku yang pakai nggak pro. Aku nggak tahu sih golongan darahnya, tapi kalau cicaku itu dia shionya shio naga, ada nggak shio naga? Ada kali. Enggak. Tahu Shio, tahu Shio dari ini ya? Apa fruit basket? Shio. Shio. Dia sih tikus. Eh, lupa. Enggak tahu aku enggak nonton sih sebenarnya. Oh, kamu enggak nonton aku tikus. Bukannya kamu yang ngajak aku nonton? Hah? Oh my god, siapa? Bukan aku. Oh my god, siapa? Takut. Kayak nonton bioskop. Enggak bisa ada tugas. Tapi tau gak sih dulu kan ada pin BBM tau gak? Cevil abis itu kegiatan apa? BBM tuh kan banyak. Ini aku pengen beli chat poster. Iya, tapi kan dia kan kayak Twitter gitu. Beli chat poster pulang. Tapi kan itu dari yang kalian sama HP-nya. Sama beli kopi lagi deh, gak apa-apa deh. Satu hari minum dua kali kopi gak apa-apa kan? Jadi aku tuh nyakup banget guys. Dah, kayak karena dia satu aja. Pas gemes tuh, kayak pas gemes itu kan tadi kayak banyak berinteraksi sama hewan kan. Terus berinteraksi sama manusia. Mama aku ngecetak dari tadi. Jadi kayak bateri. Ya ampun, HP yang mana? Kesemangatan aku tuh jadi menurun-menurun. Terus udah kepake tadi pas digemes gitu. Jadi aku harus minum kopi lagi. Ya gimana kalau aku tanda tangan aja. Yeay. Kopi hari baik juga ya. Kayaknya kopi yang lain. Kopi yang di sini. Aku balas dong. Hah? Bukan kopi yang di botol yang di nggak tahu ada banyak. Terus ya udah mau berangkat ya, boleh yuk sekarang tutup. Minum kopi satu hari dua kali nggak apa-apa nggak sih? Nggak apa-apa sebenarnya, tapi tadi aku minum kopinya nggak banyak kok, dikit.
satu gelas. Tadi aku mau apa sih? Tapi harus udah makan dulu. Hah? Aku udah makan. Makan daging. Makan daging babi lagi. Makan daging sapi. Oh iya, iya, terus aku ngomong kayak banyak. Barang tadi dibungkus kanku. Nanti dia mau pulang ke Jogja lagi. Terus kayak aku iya banyak. Aku paling posisi aku pikir pin itu apa? Minta sih. Dengan aku paling apa sih? Kalian tahu kan pin? Ini aja lah ya. Pin benda. Au, kesetrum. Nih pin yang kayak gini. Aku pikir tuh ini terus kayak gini kasih banyak. Ternyata pin terus kayak lihat ada tai lalat. Coba sini. Ada tai lalat ini. Karena aku temenan sama Cevio ya, jadi aku punya tai lalat juga di sini. Ya, apa maksud? Wih, lihat aku punya tai lalat. Jujur aku baru tahu kalau kayak itu kapan kerja apa? Aku waktu itu pernah tahu sih, tapi mundur maaf sini ini. Kamu ngomong-ngomong soal festival, jadi kok dijatuh aku bilang ke situ. Kameranya dulu tuh nenek aku sama mami aku tuh kayak sangat ngerecokin aku buat ngilangin ini guys. Kayak katanya enggak kak susah deh, enggak bagus. Tapi aku kayak enggak mau, enggak mau. Ui. Kalau terserah itu asalnya di mana? TRSRH. Mau makan apa? TRSRH. Oh, pada ini aneh enggak sih sebenarnya? Kayak P itu punten. Kayak biasa banget. Coba lihat gambar sketsanya. Mak, kenapa aku lupa tahu ini? Bagus, guys. Gambar sketsanya bagus. Kristi Bo. Bagus ini. Aku tidak pernah bohong loh. Besok masuk ujian. Udah AB Aquarius pula. Kenapa emang? Jujur sebenarnya aku enggak tahu apa golongan darah aku apa. Karena papaku bilang AB. Tapi berapa tahun kemudian kalau aku tanya papaku bilangnya B. Terus kayak aku juga punya di sini. Pink. Oh, tai lalat. Iya, ada di sini. Aku ada di sini. Ini sama mana ya? Lihat. Sama kayak Kak Taehyung. Kak Taehyung maksudnya. Kak Taehyung punya enggak ya di sini? Kak Taehyung. Taehyung kan Taehyung? Iya. Iya pacar saya. Kalau Kak Taehyung? Kak Taehyung. B C D E F G H I J K. Nyari celana panjang yang bagus di mana ya? Di nyebut gak? Merek. Enggak sih, enggak tahu aku enggak jadi. Aku pengen cari celana high waist cuma yang enggak kata yang longgar cuma enggak terlalu longgar jadi kayak pas di kaki gitu loh. Ngerti enggak sih maksudnya? Kalau saya terlalu longgar kan dia kayak kalau saya berdiri tegak nih. Enggak, kalau saya kulot yang tebel yang ini kan saya berdiri kayak gini. Ininya tuh kayak merona apanya? Gitu. Bahkan ini bahasa aku udah hilang, bro. Pengennya tuh sananya aku nggak pakai filter kayak gitu masih katen gitu. Karena di sini nggak ada filter kayak buat blush on gitu nggak ada. Tapi jeans semuanya di mana ya? Ya aku tuh nggak berani beli celana aku celana online karena kayak aku golongan katanya aku golongan darah biru. Kalau bisa cari di online tuh kayak nggak tahu ukurannya pakai apa sih mendingan cari. Katanya aku golongan darah biru. Kata kakaknya. Nggak tahu sih belum. Cevio golongan darah biru, Cevio golongan darah merah. Pink. Darah hijau, darah muda. Kita golongan darah muda. Darah biru itu obatan. Enggak, aku bukan Majapahit tuh ya. Darah hijau itu tumbuhan. Ketawa sih. Juga sih. Enak banget nih. Maaf ya, aku melorot dari tadi. Jadi aku gini aja. Jadi golongan darah kuning. Golongan kuning apa? Kalau aku buka ini basah nggak ya? Masuk banget guys. Jamin air dong. Kan buat kakinya Pak Fren ya? Kita lagi. Sebenarnya aku begini karena aku dari tadi mundur-mundur terus. Jadi aku harus CGTV sih nge-upload lagu video baru. Apa? What? Aku ngomong apa? Best Buy. Punya siapa? Nggak tahu. Nggak kata tadi namanya.
Kakiti darah dingin karena dia emang ikan darah dingin. Kakiti kamu jam emang ikan punya darah? Karena men. Punya. Apa? Kamu pulang jam berapa? Gak tau. Udah jemput belum? Belum. Kita mau jam berapa? Terserah. Udah lihat kok reply-nya kok kuasa mau. Udah. Oh my god. Nanasan juga nge-like reply-nya kok kuasa kok lucu banget. Aku mau Kak Anin, punya Kak Anin. Apanya Kak Anin? Tingginya berapa? Itu. Oh. Darah tinggi kan, tingginya berapa? Tingginya berapa? Aduh, aku sakit perut. Kak Freya. Ya. Aku absen ya. Tapi kayak kasihan Kak Kit sendiri. Kamu enggak ikut emang? Aku ikut. Terikut boleh? Enggak apa-apa nih aku ikut. Ya enggak apa-apa lah. Paling itu diturunin aja sih tengah jalan. Di tengah. Di, bukan di pinggir jalan, di tengah jalan. Ini ada mobil. Tahu enggak sih ada adik-adik kecil yang jualan bunga mawar itu tahu enggak? Aku pengen beli bunga mawarnya deh. Dia lucu banget. Ini kasihan yang enggak pakai masker. Mau beli cat posa terus pulang. Karena enggak apa. Tingginya 100. Fred tingginya berapa? 160-an aku enggak tahu sih sebenarnya. Semangat. Aku terakhir terakhir kayaknya beberapa tahun yang lalu. Yang udah nonton Gemas juga tadi. Disco. Darahnya ditinggiin dong, Kak. Guys, disco. Terima kasih Kak Faisal, terima kasih Kak sahabat. So, 22 ada Kak Cokro, 21 ada Kak Struggle for Life, 20 ada Kak Sola Lali Ola Ola La, 19 ada Kak Kinan S, 18 ada Kak Rizal Wahyudwi, 17 ada Kak Tanse. Kak Tanse 16 ada Kak Sreshi, 15 ada Kak Hus, 14 Kak Dewangga, 13 ada Kak Sesna Bais, 12 ada Kak Ismail, 11 ada Kak Rahmat Fauzan WDD. Terima kasih Kak Fabiano Sanchez. 10 ada Kak Iqbal Aryo, 9 ada Dek Charger. Bohong. Bohong. Terima kasih juga Kak Abiman. 8 ada Kak Jintul Kentir. Kentir. 7 ada Kak Reksanya Freya, nama ada Kak Renaldi. 5 ada Kak Brili Rili. 4 ada Kak Boleh. Anir. Kak sayang Jessica, Jessica. 3 ada Kak Bimantara, 2 ada Kak Angga Erlangga, 1 ada Kak Rico Wild. Makasih. Terus tadi giftnya, ya hilang. Dari Kak Rahmat ya tadi ya. Ya. Tadi ada dari Kak Rahmat, dari Kak Reksa, dari Kak Reksa, dari Kak sayang Jessica, Jessica. Dari Kak Sreshi, dari Kak Dewangga, dari Kak Iqbal Aryo. Terus dari Kak Priscila juga, terima kasih. Hah? Ada Kak Cila nih gitu. Iya, aku langsung. Hah? Kak Jonathan, terima kasih Kak Jonathan. Terus ada Kak Jopa, terima kasih Kak Jopa. Ya, aku mirip kok kuasa gak sih? Terima kasih Kari. Takut. Tetap semangat tim play. Wah, semangat banget. Dadah. Terima kasih Kari. Takut katanya Kak Cila Kitty. Dadah. Park. Ku jadi ingin melompat. Oh iya lupa, aku kan mirip Winter. Dadah, bye-bye.